teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan eksponensial. Oke, ini dia soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan eksponensial akar 9 pangkat 2X plus 4 sama dengan 1 per 3 dipangkatkan min 3x min 3. Oke, jadi langkah pertama, kita buat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan menjadi 3. Kita lihat ruas kiri akar 9 pangkat 2x plus 4 ditulis dalam bentuk pangkat menjadi 9 pangkat 2x plus 4 per 2. Sama dengan 1 per 3 sama dengan 3 pangkat min 1 kali min 3x min 3. Sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, akar pangkat C, A pangkat B, sama dengan A pangkat B per C. Sembilan ditulis menjadi 3 pangkat 2 kali 2x plus 4 per 2. Sama dengan 3 pangkat 3x plus 3. 2 coret, 1, 1. Kita lihat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan adalah 3. Maka penyelesaiannya adalah 2x plus 4 sama dengan 3x plus 3. Sifat eksponen yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Dua x min tiga x sama dengan tiga min empat. Dua x min tiga x sama dengan min x sama dengan tiga min empat sama dengan min satu. Min x sama dengan min satu. X sama dengan satu. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang persamaan eksponensial untuk hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!